Oke, masih ada dua penghargaan IASMA yang akan kami umumkan. Oke, kita umumkan yang angkatan alumni yang paling kompak dan serasi di acara reuni hari ini adalah siapa? Siapa? Oke, ada tiga ya, ada tiga, tapi yang menang cuma satu nanti. Yang nomor, oke, saya panggilkan dulu tiga angkatan ya. Angkatan 85, maju ke depan. Belum. Maju cepat. Angkatan 71, maju. Dan angkatan 70. Ya, cepat. Oke, ini yang serasi dan yang kompak. Ini dipilih oleh senior-senior kita yang duduk di depan. 70, silakan Uni. Ini yang pakaian seragam yang rapi, harusnya laki-laki tadi, bagus sekali. Oke, ini tidak bisa diganggu-gugat ya. Oke, dari tiga angkatan ini, hasil pemilihan tadi, ya dah, juara 1, 2, 3, dimulai dari juara 3 dulu. Juara 3 adalah angkatan 85. Juara 2 angkatan 71. Di tengah. Juara 1 jatuh kepada angkatan 70. Tadi hebat sekali yang bapak-bapaknya pakai batik seragam tapi lah pulang sadonya. Masa enggak ada ciala ya? Dah? Masya Allah. Ya udah. Ada cek ya. Oke. Silakan udah berikan hadiahnya dulu. Oke. Ya, masing-masing dapat hadiah. Tetap dapat hadiah. Yang juara 3 CD sama buku. CD sama buku, himne. Juara 2 juga mendapatkan CD sama buku. Juara 1 mendapatkan plakat dan CD dan buku. Ya. Oke, sebentar lagi kita umumkan yang paling banyak hadir. Ini angkatan 85 ini tahun lalu juara kan? Nah, lah 2 kali, tak boleh 3 kali itu. Awak sih nama biak. Sawanya kurang hadir dan nyokanyo sih nama 6. Oke, ya tepuk tangan untuk yang terbaik hari ini. Oke, inilah yang terbaik hari ini. Mudah-mudahan tahun depan akan lebih banyak lagi. Oke, kini awak umumkan yang paling banyak hadir, ya. Langsung aja ya, udah tahu. Ini memperebutkan piala bergilir. Nanti namanya akan terukir di situ. Jadi adik-adik udah tahun depan kumpulkan alumni sebanyak-banyaknya pulang ke Bukit Tinggi. Akan tercantum terukir nama angkatannya di piala itu. Oke, kami umumkan Damas, jangan lari-lari dulu Damas. Udah Damas, sikut dulu Damas. Langsung Pak umumkan Damas. Oke, kamu panggilkan tiga terbesar ya, tiga terbesar. Ini tanda tangan adik-adik awak yang dibungku ya, kita real. Tiga terbesar adalah angkatan 70. Angkatan 70 maju gerban. Terus angkatan 85 maju ke depan dan angkatan 77 maju ke depan. Ayo wakilnya maju ke depan. Cepat saja. Nah, ini pengumuman dari panitia. Dah langsung diumumkan dah tambahan hadiah. Ada hadiah tambahan dari sponsor kartu Perdana Menteri berikut voucher 150.000. Alhamdulillah, untuk seluruh pemenang atau pemenang pertama aja? Pemenang pertama udah. Oh, tiga pemenang. Ayo angkatan yang saya sebutkan, angkatan 85, angkatan 71, angkatan 77. Oke. Oke, silakan maju ke depan, cepat dah. Nanti didis. Oke. Nanti kita sebutkan jumlahnya. Ya. Angkatan 71 ada yang mau angkatan 85, angkatan 70, angkatan 77. Angkatan 70 mohon mewakili angkatan 70. Angkatan 70. Uni tadi mana angkatan 70? Ayo, udah kalau gitu kita umumkan aja, kayaknya mereka melanjutkan ke acara puncak nih ya. Saya sebutkan jumlah yang hadir. Angkatan 70 hadir 56 alumni.
Tepuk tangan angkatan 70. Angkatan 85 hadir 61 orang alumni. Angkatan 77 hadir 83 orang alumni. Luar biasa 77. Itu banyak dengan tuh lihat tuh. Jujur ya. Oke, sah ya, sah ya. Silakan maju ke depan semuanya ya, juara 1. Tapi kita kasih dulu angka juara 3, juara 2 ya. Buku dan CD 70 ya. Oke. Ya, nanti setelah penyerahan yang ketiga, yang kedua, juara 1 maju semua ke depan. Akan terukir namanya di piala bergilir IASMA. Ya. Oke, sekaligus ini. Ya, selamat. Selamat kita ucapkan ke 85, 70 dan 77 yang terbesar bisa mengajak teman-temannya datang ke acara reuni halal bihalal. Tepuk tangan. Oke. Nanti foto dulu, nanti penyerahan pialanya sama-sama. Ada? Oke, ada tambahan hadiah tadi? Ini? Oh enggak, voucher ya. Tambahan voucher 111. Oke, sekarang silakan dari 85 kita kembali. Kita serahkan piala bergilir IASMA alumni terbanyak hadir di acara reuni dan halal bihalal IASMA. Champion, we are the champion. Ya, menyerahkan Damas, menyerahkan. Silakan dengan ketua panitia mohon juga maju ke depan. 79 dan 80 menyaksikan. Inilah mereka yang bisa mengajak rekan-rekannya hadir sebanyak-banyaknya datang ke acara kita. Siapa yang merebut tahun depan, silakan. Data alumni banyak ada di sekretariat. Kami akan serahkan semua data alumni ke koordinator angkatan. Silakan telepon teman-temannya sebanyak-banyaknya hadir di acara tahun depan. Ayo, ketua angkatannya mana? Akan diserahkan piala ini. Piala bergilir ini. Ya, oke. Oke, Damas, ketua IASMA menyerahkan ke ketua panitia. Nanti ketua panitia menyerahkan ke pemenang pertama. Ya. Ajo Gajose. Aduh angkatan ya, mewakili Dajonli panitia 79 juga mendampingi Dadido sama Dajonli. Dadido mungkin menyerahkan ke koordinator 77. Luar biasa. Terbukti ya, paling banyak hadir. Oke. Okay. Ya. Kepala Seven katanya. 77. Oke. Okay. Kita saksikan penyerahan piala bergilir IASMA. We are the champion kata 77 ya. Luar biasa, akan terukir namanya di piala itu. Yang pertama dapat paling banyak hadir. Balak 7 katanya, balak 7. Tak ada balak 6 lah bilang kadang ini. Balak 7 lagi. Ayo, Allah biar cek lain. Oke. Ayo kita berikan tepuk tangan kepada alumni 77. Siapa yang mau mengalahkan tahun depan? Ayo, siapa yang mengalahkan tahun depan? Hadirlah di acara reuni akbar IASMA di Bukit Tinggi, Pulang Basawo. Kita akan tercatat di rekor MURI. Insya Allah, IASMA akan mengajukan rekor MURI alumni SMA sebanyak yang paling hadir di acara reuni. Jadi mari kita bersama-sama menggerakkan teman-teman untuk hadir di acara reuni akbar di Bukit Tinggi. Oke, tepuk tangan kembali lagi 77 dan untuk kita semua IASMA 1 Lambau Bukit Tinggi. Oke, IASMA 1. Oke, terima kasih, selamat kembali ke tempat. Terima kasih, selamat 77. Ya, alhamdulillah. Ya, batu.